Sohbah as-solihah, mulai agenda tahun depan ini milih endi konco sing bener, endi konco sing produktif, mana teman yang mempengaruhi kebaikan. Wah, sohbah solihah konco sing apik niku ya ketemu ustad, ketemu orang yang inspiratif ya, ketemu orang yang selalu ngasih motivasi kita. Kan ana awake dhewe duwe konco iku saat diwaduli wah piye Kang, Kang, iki aku usaha iki ya apa wis rona-rona ora sukses terus. Iya, awakmu balungan melarat kok. Masa jengkang-jengking ya tetap melarat. Ora iso ngoyo-ngoyo lah urip. Sak ono ae wae lah. Iku lho padhemu lho, duwe-duwe akeh. Sampeyan cedheki lah kena. Nah, iki wis gak genah iki. Mereka mung saat datang itu, ayo Mas, sambat ya takjak ning kono lho, ono seminar bisnis. Alah lapo seminar bisnis, seminar-seminar kok wis. Lah. Siapa tahu di antara itu sampean dapat inspirasi. Ayo tak jak. Bayar gak akeh kok 200.000 men. 200.000 angel wis delok sik aku puas. Saiki meningkat aku usahaku. Berangkat belajar. Oh iya, sukses. Sohbah solihah. Pilihin. Memilih teman yang baik itu sama dengan memilih otak baru. Jadi orang muslim itu bisa kepalanya jangan satu, ada lima. Ini disambungkan sama temannya yang ahli bisnis. Ini disambungkan dengan ustadz. Jadi kepala kita itu kayak USB gitu nih loh Pak. Iki tak cendel nang sawon, sinetron. Oh. Yo dadi ini sinetron tok, duwe ora muda-muda. Cendel nang mbek pengajian, ces langsung ngeces ke kepala sini. Isine taklim ilmu agama. Sini lagi cak mbek profesor. Di bidang bisnis, sini ada ilmu bisnis dan ilmu ekonomi. Sini cendelnya mbak apa mana? Oh, cendelnya dengan ilmu komunikasi, ada orang yang pintar bergaul. Cuek. Wah, ini ilmu agama, Quran, zikir, wirid, sabar, kona'ah, ya, tenang, adem, ayem, tentrem, mesem, gunem, ya. Gak melempem gitu. Terus kemudian di sini otaknya otak cerdas, ekonomi, taktik, perencanaan, evaluasi, mana kemudian investasi yang di sini bagaimana cara berkomunikasi. Wah, enak. Tapi lek colokane kene iki sinetron. Ngrasani. Terus ini nongkrong udah. Iku gak iso Pak, lebono gimana hidup kita akan berubah?